Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, kembali gue akan mereview gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Di hari ini ada 3 gitar yang keluar ya, yang semuanya harus kita review dan kita pastikan aman. Ini ada 2 ekor Vena Guitars, kalau ini emang jagoannya kita nih, Vena Guitars. Dan Sku, Sku juga salah satu jagoan di Bang Bong juga yang hampir setiap saat pasti laku juga. Sku dan Vena Guitars emang jagoan sih. Dan si model Les Paul ini laku ke Indramayu. Ini ke Indramayu, si Vena TL Deluxe 90 laku ke Semarang. Dan si Jazz Master Pink ini laku ke Banten. Yuk kita pastikan aman dulu yuk. Dan siap pakai kalau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Ini ada Sku LP. Dia warnanya kayak cherry burst gitu lah ya. Oke, ini pick up neck-nya Sku LP. Seger, langsung kita kasih ke drive-nya dari pickup neck. Middle-nya. Alright, dan ini udah laku ke Indramayu. Kita pastikan aman semua dan siap pakai. Udah kita set up semua gitar. Semuanya berfungsi dengan baik. Alright, ini si Sku. Sekarang kita mau reviewin si JM ya. Ini JM 90 Vena. Warnanya shell pink. Lucu. Karena lucu banget sih emang nih, warnanya imut-imut. Oke, dia pakai pick up P90. Kita tuning dulu. Kita pastikan aman dan siap pakai ya sebelum kita kirim semua gitar-gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang mau beli gitar juga boleh banget ke Bang Bong Musik Bekasi Instagramnya atau ada di Tokped, Shopee. Aman semua pokoknya. Dan harganya si Sku ini, Sku LP ini 3.500.000, si Vena Jazz Master 3.750.000. Oke, clean sound dari pickup neck. Segar. Asik. Di breath. Alright, sekarang kita cobain crunch-nya. Seru ya. Oke, kita tuning dulu karena ini barang baru, senarnya juga baru dan baru kita set up juga. Oke. Sekarang di bridge-nya. Oke, kita pastikan aman ini kita dan siap kita berangkatkan ke Banten ya. Ini udah laku ke Banten. Ini daya ingat gue sedang diuji di sini, ada 3 gitar dan lakunya ke tempat-tempat yang berbeda ya. Oke, yang terakhir ini ke Semarang, DLX 90.
Kita cobain. Oke. Kita tuning dulu. Biar reviewnya asik, masuk falus-falus reviewnya ya. Oke. Sip, mantap. Clean sound dari pickup neck. Ini volumenya kita naikin semua dulu. Empuk re yang ini. Ini di middle-nya. Kita langsung menuju ke keran saja. Ini pickup neck. Oh, ini di bridge langsung ya. Ini middle. Oke, jadi semua gitar kita pastikan aman dan siap pakai semua. Berangkat ke Indramayu, Banten, dan Semarang. Dan ada satu lagi yang di Semarang, di headstock belakangnya katanya mau minta ditandatangani sama Bang Freddy. Oke, kita tanda tanganin ya. Kita ambil spidol dulu. Oke, ini spidolnya. Jadi di headstock belakangnya gue langsung tanda tanganin aja. Semoga berkah ya Bang ya, kita tanda tanganin di sini. Kecil aja Bang ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Thank you Abang yang di Semarang yang udah order gitar di sini dan gitarnya pengen dicoret-coret. Waduh. Respect Bang, sungguh speechless gua. Thank you banget abangku yang di Semarang dan abang-abang yang lain yang udah sikat gitar di sini juga. Terima kasih sekali lagi, semoga gitarnya cocok ke kalian. Dan abis ini kita langsung packing dan kita siap kirimkan gitar-gitar ke alamat abang-abang yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi, dan buat yang mau nanya-nanya seputar gitar, komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Atau mau minta di review gear apalagi, pedal, gitar, atau apapun itu, boleh banget. Komen aja. Sebisa mungkin gue akan jawabin atau nge-reviewin apa yang kalian minta. Kalau ada stoknya.